Halo, ketemu lagi di Kreasi Aiswah. Masih setia dengan kertas lipat ya. Kali ini aku bikin kupu-kupu dari kertas lipat. Oke, langsung saja kita ke cara membuatnya. Kita siapkan kertas lipat warna hijau dan juga warna biru ya. Kemudian kita gunting membentuk bundar seperti ini ya. Untuk ukuran yang warna biru ini sekitar 8 cm dan ini yang warna hijau itu ukurannya sekitar 13 cm ya. Ini sudah kita potong, kemudian kita satukan seperti ini. Yang biru di bagian tengah ya. Kemudian kita lipat setengah lingkaran. Kemudian kita lipat lagi. Setelah itu kita lipat lagi membentuk seperti kipas ya. Kalian bisa simak videonya. Untuk warnanya sendiri bisa diekspresikan ya, untuk mau diganti warna biru atau warna yang lain seperti merah ataupun warna hijau. Nah, untuk di bagian tengah seperti ini kita kasih lem kertas. Kemudian kita rekatkan. Nah, ini sudah jadi sayap kupu-kupunya ya. Dan ini sayap kupu-kupunya yang satunya sudah tadi aku bikin. Nah, seperti ini. Kemudian kita satukan lagi antara sayapnya dengan lem tembak. Oh, maaf, dengan lem kertas ya. Sebenarnya pakai lem tembak juga bisa. Nah, ini sayapnya sudah jadi. Sekarang kita membuat antenanya kupu-kupu dari sisa kertas warna biru yang tadi ya. Caranya kita gunting kertas lipat seperti ini. Kemudian di bagian ujungnya kita agak tekan menggunakan gunting. Caranya seperti ini ya. Nah, ini kemudian kita bentuk seperti ini. Nah, lalu kita taruh di bagian tengah antara sayapnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini sudah jadi kupu-kupu dari kertas lipat. Nah, ini warna yang lain ya. Bikinnya mudah dan bahannya juga gampang banget didapatin. Ini bentuknya lucu, anak-anak juga pastinya suka. Ya, terima kasih yang sudah nonton. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semuanya. Yang sudah like, komen, dan juga subscribe, terima kasih. Tetap dukung channel aku agar lebih semangat bikin kreasi yang lainnya. Sampai ketemu.